Yo momen, welcome back to Game Project 92 lagi cuy. Thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini, khususnya buat MSC46, thank you yang selalu sharing file. Dan satu lagi untuk Mas Totok CBM, thank you banget yang selalu support finance buat channel ini agar makin berkembang lagi cuy. Di video kali ini gua akan pasang livery untuk mobil Lamborghini Gallardo GT3 cuy. Jadi ini file dari MSC46 juga cuy, jadi kita akan langsung pasang. Temanya untuk livery kali ini itu anime cuy, anime DxD. Ya mungkin kalian sedikit banyak tahu untuk anime DxD itu yang kayak gimana cuy animenya, jadi ya sedikit-sedikit dewasa gitu cuy animenya. Kita akan tempel di mobil Lamborghini yang sangat seksi cuy, jadi untuk mobilnya makin keren lagi. Kayak biasa untuk link downloadnya ada di deskripsi video ya, dan pasnya ada di akhir video cuy. Di sini kita akan pasang livery plus untuk wheelsnya juga cuy, jadi pelek kita ganti juga. Mungkin ini pelek beberapa video gue yang lama itu ada yang tipe model kayak gini yang akan kita pasang. Tapi mungkin kalau kalian belum lihat untuk video-video gue sebelumnya, kalian bisa pasang di video kali ini cuy. Jadi untuk filenya udah gue satuin, itu ada livery plus sama wheel sportnya cuy. Jadi ada 3 wheels yang akan kita ganti. Nah ini dia untuk wheelsnya, jadi ini modelnya tuh yang punya Ford Shelby kalau nggak salah, Ford yang 350 GT. Ini dia keren banget cuy, untuk warnanya jadi senada sama livery mobilnya cuy. Sekarang kita akan bahas untuk liverynya, ini keren banget. Ingat, ini konten dewasa cuy, walaupun anime tapi berbau-bau dewasa ya, 18 plus. Di sini livernya tuh warna blue sea gini, jadi biru-biru laut. Dikombinasin sama warna hijau stabilo yang punyanya Rossi nih. Kalau Mas Sahrul itu sangat mengidolakan Rossi cuy. Jadi ini senada banget sama warna peleknya cuy, ini keren banget mobil. Oke, jika kalian suka dengan livery kali ini, silahkan kalian download dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum, agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy. Sekarang di sini gua akan kasih tutor cara pemasangannya. Mungkin baru ada yang gabung di channel ini cuy. Ini kalau kalian ekstrak, jadi kalian download terus ekstrak ya, kalian akan dapat folder kayak gini cuy. Nah ini yang bawah ini livery, yang atas ini pelek. Jadi di sini udah gua rename untuk yang ETC sama yang ATC, jadi kalian bisa langsung tempel aja cuy. Jangan lupa masuk ke menu settingan, tampilkan file tersembunyinya agar file depotnya itu kebuka cuy. Nah ini kita salin aja, terserah kalian mau salin atau cut, bisa dua-duanya cuy. Kita pindahin ke folder mobilnya cuy, masuk data com.ie games r3, pilih file depot vehicle, ini mobil tahun 2012 ya, yang Lamborghini. Oke, untuk folder mobilnya ini cuy, Gallardo yang GT3. Kalian paste di sini aja cuy. Yang pertama kita pasang di sini adalah untuk liverynya. Nah ini karena gue pakai Adreno, jadi gue pakai yang ATC. Kalau yang Mali atau Power VR bisa yang bawahnya cuy, yang ETC cuy. Ini kita pindahin ke folder livery. Ini tinggal kalian paste aja, karena namanya udah disamain nih, rename file udah disamain. Kalian tinggal tambahin aja extension titik ori yang ada titik Z-nya cuy. Oke, sekarang kita balik, kita akan pindahin lagi, kita masang pelek cuy. Kalau pelek itu ada di bawah ya, di folder wheels. Ini kita tempel di sini aja. Nah karena namanya juga udah disesuaikan, jadi kita akan buat untuk folder baru aja biar gampang. Di sini kita buat backupnya ya, jadi yang ori ini kita taruh sini cuy. Itu wheel sport 1, 2, 3 cuy. Oke 1, 2, 3 ya. Kita potong aja, kita pindahin ke ori. Sekarang kita masuk ke wheel sport 1, 2, 3 yang modnya. Nah ini juga udah di rename ya, jadi kalian bisa langsung tempel aja, mau Adreno mau Mali.
jadi rename-nya udah disesuaikan cuy. Di sini gua salin aja, langsung gua tempel di luar sini cuy. So, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum, agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga berhasil.